Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan. Seperti Kristus juga menerima kami dalam kemuliaan Allah. Agar kami berjalan dalam pengharapan dan kekuatan Roh Kudus. Ya Tuhan. Terimalah mereka yang tak sempat mengenal Engkau, tetapi yang berharap akan Engkau. Engkau memanggil dan menguduskan, Engkau memberikan. Angkatlah kami orang berdosa untuk menerima mahkota kebahagiaan abadi. Karena kita sekarang menyertai Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, hari kelahiran putramu sudah mendekat. Sabdamu berkenan menjadi manusia dalam rahim perawan Maria dan tinggal di antara kami. Kami mohon, semoga dia menaruh belas kasihan kepada kami, sebab dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dengan demikian ibadat pagi telah selesai. Syukur kepada Allah.